Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Ibtu Muhammad Atmal Fauzi dari Polda Gorontalo menyatakan bahwa poso ini aman. Keberkahan akan terus menyertai kepada seluruh masyarakat poso, dan kami telah bersilaturahim dari semua tokoh agama, tokoh warga, dan semuanya menyatakan bahwa poso ini aman. Saya Ibda Ismail Esa dari Kota Palu menyatakan bahwa poso itu indah dan berkah. Saya Ustadz Buya Asber Panjaitan dari Polda Bengkulu menyatakan poso ini tentram. Rizka Muhammad Arapa dari Polda Sulawesi Selatan, Polres Goa, menyatakan bahwa poso sekarang sudah aman. Maka marilah kita berkunjung ke kabupaten poso ini untuk bersilaturahim bersama saudara kita. Saya Bribda Muhammad Feral Fauzan dari Polda Papua menyatakan bahwasanya poso masyarakatnya penuh dengan keteduhan hati dan menerima dari segala kalangan. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, di mana kami para dai-dai Indonesia yang datang dari berbagai macam polda di seluruh Indonesia, kami datang di poso di dalam operasi Ops Madagoraya Satgas 2 Preventif, yang terus kami hadir di mana-mana di Sulawesi Tengah ini, di poso khususnya, dalam rangka menyampaikan syiar dakwah yang membawa keteduhan dan kesejukan dan pemersatu dari semua kalangan, di mana Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.